saya sekarang di sana, dan alhamdulillah ya saya walaupun udah sekolah tapi saya demi semua demi keluarga saya meninggalkan karir saya, dan akhirnya saya pengen punya cita-cita juga, cita-cita baru untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena saya pengen punya anak-anak yang berkualitas. Mengurangi dari segi jarak aja mungkin ya, karena saya dulu kan di Jakarta bisa main film 1 tahun 6 film, kalau sekarang hanya film-film tertentu saja yang jadwalnya cocok. Jadi kalau dulu saya lebih obsesi untuk bisa mainin karakter sebanyak dan seluas mungkin, kalau sekarang saya lebih jadi istri yang baik dulu, baru kalau ada kesempatan saya akan bermain film. Sebentar lagi juga nyusul buat nonton film premiernya, jadi ya saya sangat senang dia bisa bersabar nunggu saya 1,5 bulan yang ada di sini untuk akhirnya bisa datang ke Jakarta, dan nanti teman-teman lihat sendiri bagaimana dia sangat mensupport karir saya juga.